kasih Umat Paroki Santo Yusuf Mati. Shalom, mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Ya, kita berada di dalam masa Prapaskah. Saat ini adalah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, mana kita mempersiapkan Hari Raya Paskah yang adalah Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Hari Raya Kebangkitan Tuhan merupakan hari yang paling sakral dalam hidup Yesus. Dan kita sungguh mempersiapkan dengan baik dengan segala sesuatunya. Namun, apa yang terjadi? Bahwa keputusan Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Piatmoko, mengatakan bahwa Paskah dalam arti Ekaristi, yang mana kita mengalami kehadiran tubuh dan darah Kristus secara fisik, tidak ada karena situasi yang seperti ini, yaitu adanya virus corona. Lalu tentu banyak umat yang bersedih. Di WA ada gambar-gambar yang menangis seperti itu, karena memang baru kali ini mengalami Paskah tanpa merayakan Ekaristi secara benar dalam arti utuh, mengalami kehadiran tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Namun apa yang harus kita sikapi? Kita adalah orang beriman. Tema kita Paskah kali ini, tema aksi puasa pembangunan adalah bertobat, terlibat, dan berbuah berkat. Apa itu pertobatan? Berarti kita mengadakan perubahan. Perubahan yaitu kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kejadian seperti ini siapa yang menghendaki? Apakah Tuhan? Kita lihat pertobatan pertama-tama adalah menyalahkan diri kita sebagai manusia. Bahwa kita pun ikut mewujudkan terjadinya seperti ini. Bukan lalu tiba-tiba, tanpa sadar sebetulnya. Karena kita sudah mengalami ketidakteraturan, karena Allah pada prinsipnya membuat yang baik. Tapi mengapa membuat Yesaya mengatakan, Tuhan membuat langit dan bumi yang baru kembali? Karena adanya ketidakteraturan ulah manusia, seluruh dunia. Maka pertobatan diperlukan sungguh-sungguh. Mungkin ini merupakan teguran Tuhan. Ya, tapi bahwa juga sebetulnya Tuhan tidak pernah membuat ketidakteraturan. Tuhan membuat satu teratur. Hanya ulah manusia yang seperti itulah yang akhirnya menimpa diri kita juga. Maka hal ini merupakan kesempatan bagi kita, walaupun kita harus merayakan Ekaristi online. Ya, harus kita terima. Bukan karena dia, tetapi kita pun harus menerima apa yang menjadi konsekuensi dari sikap kita sebagai manusia. Maka saya, Romo Vicaris, Romo Santo Yusuf Mati, ingin menyampaikan pada Anda sekalian, terimalah ini sebagai sesuatu yang harus kita alami. Dan di situ kita akan menemukan hal-hal baru, menemukan hal-hal positif di dalam situasi seperti ini. Kita lihat bahwa keluarga-keluarga mulai berkumpul kembali. Yang semula apa yang terjadi? Mungkin si anak mau ke sana, bapak ke sana, ibu ke sana. Tetapi dengan adanya seperti ini, mau tidak mau menikmati Ekaristi online Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Paskah di rumah bersama-sama. Bukankah ini suatu yang indah, yang jarang dialami? Sedangkan kita perayaan Ekaristi di gereja, belum tentu akan berkumpul bersama. Mungkin Allah ingin memberikan satu titik tertentu bagi keluarga, bagi komunitas, yang memberikan pesan kepada kita semua. Maka ayo, tetap semangat, tetap mempersiapkan Paskah dengan hati dan budi kita. Merayakan Paskah melalui Ekaristi online. Tidak usah bersedih. Tetap semangat, tetap menghayati makna Paskah itu sendiri. Itu masa depan yang diberikan pada orang yang percaya kepadanya. Itu kehidupan yang kekal. Bahwa kita pun akan dibangkitkan. Seperti yang kita katakan dalam syahadat, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Nah, umat tadi yang kami hormati dan kami kasihi dan juga sangat dikasihi Tuhan, marilah
kita coba menerima apa yang kita alami ini sebagai satu poin. Lihatlah yang positif dalam diri atau dalam pengalaman ini. Tuhan berbicara melalui peristiwa ini. Saya yakin ada perubahan. Dan persis fokus pastoral Kesuburan Agung Semarang adalah umat yang transformatif. Bukan hanya umat, para gembala juga transformatif. Merubah. Bila perubahan ini juga, kita ingin menyesuaikan dengan apa yang Allah kehendaki. Disitulah kita sembuh, mengalami pertobatan. Dan disitulah kita pasti akan terlibat. Dan buahnya tak lain adalah menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan